yang ada di luar sana. Buanglah semua sifat kebencian, iri, dengki, sombong, dan amarah. Karena itu adalah 100 sifat iblis. Sifat iblis yang mempengaruhi kamu sehingga kamu timbullah kesombongan dan kebencian. Nah, manusia dibuat dari lumpur dan dari debu. Jadikanlah dirimu debu yang berarti. Jadilah debu yang berarti dan terlihat di langit ketujuh. Jadilah debu yang berarti untuk dirimu sendiri dan orang lain. Bagikan bumi, dilempar di padang pasir, bagikan cincin. Kelihatannya kamu dalam lingkaran debu itu sangat kecil dan tidak terlihat. Buat dirimu di dalam lingkaran cincin debu yang terlihat di langit ketujuh oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum.